Hai teman-teman, balik lagi nih di channel YouTube aku, Lydia Nainggolan. Balik lagi nih ketemu dengan aku, Lydia Nainggolan. Nah, di video kali ini aku mau mereview salah satu produk Oriflame lagi. Namanya adalah Eyeliner Color Box. Nah, teman-teman, sebelum menonton video aku ini, jangan lupa kasih like-nya dan juga klik subscribe supaya kalian bisa melihat info-info terbaru, promo-promo terbaru dari Oriflame dan juga bisa melihat review-review produk Oriflame. Jadi, sebelum kalian beli produk Oriflame, kalian bisa lihat video reviewnya dulu di channel YouTube aku. Ini dia, Eyeliner Color Box ini. Harganya ya harga normal yang tertera di katalog itu adalah 79.900. Nah, ukurannya ini kecil ya, 8 mil. Dan juga teman-teman kalau mau mendapatkan ini dengan harga yang lebih murah lagi, kalian tinggal tunggu diskon di katalog ya. Dan jangan lupa kalau kalian adalah member Oriflame, kalian akan mendapatkan diskon 23% dari harga yang sudah tertera di katalog. Oke, aku akan memulai review eyeliner color box ini. Apakah eyeliner ini patut untuk di-buy or di-buy? Oke, saksikan video ini sampai dengan selesai ya, supaya teman-teman tahu apakah eyeliner ini layak untuk kalian beli. Oke, kita akan lihat seperti apa sih bentuk aplikatornya. Kita coba buka ya. Ini dia. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Aplikatornya ini dengan kuas yang ujungnya ini tipis, kecil, jadi mudah untuk digunakan, mudah untuk diaplikasikan untuk membuat garis mata di kelopak ya. Sekarang aku akan coba memakai. Sebenarnya ada dua cara dalam menggunakan eyeliner cair ini. Pertama itu, kalian bisa untuk pemula ya, kalian bisa memakainya ini dari tengah ini ya, kalian membuat garisnya mulai dari tengah lalu ke ujung sini, kemudian sambung lagi dari tengah sini ke ujung sini. Nah, tapi kalau misalnya kalian sudah mahir banget menggunakan eyeliner cair, sudah terbiasa gitu, kalian bisa langsung dari ujung sini ke sini. Oke, jangan terlalu diperhatikan pori-pori muka kalian terlihat ya. Jadi aku akan mencontohkan cara memakai untuk kalian yang benar-benar pemula dalam menggunakan eyeliner cair. Oke, kita seperti yang aku bilang tadi, kita akan memulai dari tengah sini ya, ke pinggir sini, lalu dari sini ke pinggir sini. Nah, kalau sudah terbiasa menggunakan eyeliner cair ini, bisa langsung dari sini tarik ke sini garisnya ya. Sekarang coba lagi. Berdasarkan review aku menggunakan eyeliner color box ini. Ini mudah banget dipakai ya, dengan ujung kuasnya yang tipis dan kecil itu mudah banget membuat garis di kelopak mata seperti ini. Dan juga mudah untuk mengukir bentuknya yang ujung seperti ini, tuh, lihat ya, tuh, mudah banget. Nah, apa aja sih kelebihan dari eyeliner color box Oriflame ini? Pertama ya, itu mudah digunakan, mudah diaplikasikan, seperti teman-teman lihat sendiri tadi bagaimana cara aku menggunakannya. Kemudian yang kedua, warnanya hitam pekat, tuh hitam pekat, jadi mata kalian tuh terlihat jadi lebih besar. Kemudian yang ketiga, sebenarnya ini kalau lihat keterangan di katalognya ya, ini nih bukan waterproof ya, tapi kalau hanya sekedar kena keringat, misalnya keringat netes di sini itu nggak masalah kok. Yang penting saat kena keringat kalian jangan ngelap seperti ini ya, pakai tisu ya, keringatnya nggak, biarin aja seperti itu, seperti ini, tepuk-tepuk seperti ini, itu nggak masalah. Eyelinernya nggak bakalan luntur ya. Kemudian berapa tadi? 1, 2, 3. Kemudian yang keempat, eyeliner ini mudah banget dibersihkan. Dan kalau dibersihkan itu nggak bikin mata hitam-hitam. Nanti aku bakalan coba untuk membersihkannya. Kalian akan lihat sendiri. Oke, sekarang aku mencoba membersihkan eyeliner yang sebelah sini. Kalian akan lihat mudah banget dibersihkan. Ya. Seperti ini kita bisa pakai
kalau aku pakai toner, jadi kalian bisa pakai toner, bisa pakai air juga nggak masalah sih, sama aja. Ini ya, dibasahin dulu kapasnya. Agak tahan sedikit ya, agak lama, sebentar aja sebentar. Kemudian baru diusap seperti ini. Tuh. Nah, bagaimana? Mudah dibersihkan kan? Masih ada sisa sedikit di sini. Tuh. Nah, ini. Bagaimana? Mudah dibersihkan kan? Dan tidak meninggalkan bekas hitam loh di sini loh. Benar-benar mudah dibersihkan. Jadi, apakah eyeliner ini mesti kalian buy or buy? Yeay! Dari beberapa keunggulan tadi yang sudah aku kasih tahu sama teman-teman, eyeliner ini wajib banget untuk kalian beli. Ya, wajib untuk kalian punya. Karena apa? Wah, pokoknya seperti yang kalian lihat tadi ya, keunggulannya itu keren banget. Dan untuk harganya ya, kalian tinggal lihat diskon di katalog. Dan jangan lupa kalau mau mendapatkan harganya lebih murah, kalian daftarnya di member Oriflame dong. Kalian akan dapatkan diskon 23% untuk membeli produk apapun yang ada di katalog Oriflame. Wih, keren kan? Nah, kalian kalau mau mendaftar menjadi member Oriflame, kalian bisa langsung chat di WA aku. Ingat, nomor WA ini hanya untuk order produk Oriflame dan juga untuk daftar member. Syarat daftar member Oriflame itu gampang, murah banget, gampang banget, itu hanya modal KTP doang. Dan pastinya usia kalian harus minimal 18 tahun ya, karena harus sudah punya KTP. Dan juga apa ya, bayar biaya daftar itu Rp49.900, tapi jika kalian langsung order Rp300.000 saat mendaftar Oriflame, itu kalian akan mendapatkan biaya pendaftaran gratis.